Oke teman-teman, langsung aja di sini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto awalnya. Nah, jika foto mentahan awal sudah kalian masukkan, di sini langkah selanjutnya kalian isi ke bagian awal, kemudian pilih tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Dan pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsound-nya. Nah, untuk link backsound-nya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan, kalian klik aja. Lalu pilih gabung potongan. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya. Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya. Di sini kalian play aja musiknya. Nah, di sini buat yang nggak tahu detik-detik beatnya, bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika tanda beat sudah kalian buat, kalian centang aja. Lalu di sini langkah selanjutnya untuk menahan foto awalnya, di sini kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian tanda beat pertama. Kalian panjangkan durasinya sampai ke bagian tanda beat pertama. Nah, seperti ini kalian panjangkan sampai di bagian tanda beat pertama seperti ini. Jika sudah, kalian klik aja ikon plus. Lalu kalian masukkan 3 mentahan foto yang sudah kalian sediakan. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian masukkan seperti ini, di sini untuk masing-masing foto mentahan yang sudah kalian masukkan barusan, kalian pendekkan durasinya ya. Untuk mentahan foto yang pertama ini, kalian pendekkan menjadi 2,2 detik. Atau kalian bisa pasang ke bagian tanda beat di bagian sini ya. Nah, jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua ini, kalian pendekkan menjadi 2,3 detik. Atau kalian bisa pasang ke bagian tanda beat sebelah sini. Nah, di sini. Jika sudah, untuk pementahan foto yang ketiga, kalian pendekkan durasinya ya. Kalian paskan sampai ke bagian akhir durasi backsound-nya. Nah, oke, jika ketiga mentahan foto sudah kalian pendekkan durasinya, di sini langkah selanjutnya untuk masing-masing mentahan foto yang barusan kalian masukkan, kalian perbesar ya sedikit saja seperti ini. Kalian klik mentahan foto yang pertama, lalu kalian perbesar aja kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih segini ya. Jika sudah, untuk mentahan foto yang kedua juga kalian zoom seperti ini, dan yang ketiga juga sama, kalian perbesar. Nah, jika ketiga mentahan foto sudah kalian perbesar seperti ini, di sini langkah selanjutnya kalian klik ke bagian mentahan foto yang pertama ya. Kalian klik di bagian awalnya. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian buat aja kunci animasi di bagian awal mentahan foto yang pertama. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat aja ya kunci animasi di setiap tanda beat yang ada di bagian mentahan foto yang pertama. Nah, jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda beat di bagian mentahan foto yang pertama seperti ini. Di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda beat pertama dan kedua ya. Nah, di bagian tengah-tengahnya sini kalian perkecil ya mentahan fotonya seperti ini, seperti semula. Nah, seperti ini. Jika sudah, langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Lalu kalian perkecil lagi menjadi seperti semula ya. Jika sudah, kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya. Lalu kalian perkecil lagi menjadi seperti semula. Geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda beat selanjutnya, lalu perkecil lagi. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi pertama ya dan kedua. Nah, di sini bagian kunci animasi yang pertama dan di sini yang kedua, kalian geser ke bagian tengah-tengahnya sini. Lalu kalian geser menunya, kemudian pilih yang grafik, lalu pilih yang keluar satu. Jika sudah, kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasi selanjutnya,
lalu kasih yang masuk satu. Pokoknya di sini kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya, secara bergantian di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya. Nah, oke, jika efek grafik keluar satu dan masuk satu sudah kalian tambahkan, di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang kedua ini, kalian lakukan caranya sama ya seperti di bagian mentahan foto yang pertama barusan. Kalian buat aja kunci animasi di setiap tanda bit yang ada di bagian mentahan fotonya. Pokoknya kalian lakukan caranya sama ya seperti di mentahan foto yang pertama barusan. Dan untuk mentahan foto yang ketiga juga sama nanti ya, kalian lakukan aja cara di bagian mentahan foto yang pertama, kalian lakukan ke bagian mentahan foto kedua dan ketiga. Nah, oke, jika cara di bagian mentahan foto yang pertama sudah kalian lakukan ke mentahan foto kedua dan ketiga, otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian geser lagi ke bagian mentahan foto yang pertama. Nah, di sini kalian klik aja mentahan foto yang pertama. Lalu kalian klik bagian gaya. Kemudian kalian pilih yang foto scene key. Lalu kalian tunggu prosesnya selesai. Nah, jika prosesnya sudah selesai, kalian centang aja. Nah, di sini otomatis efeknya akan muncul ya di bagian mentahan foto yang pertama seperti ini. Nah, di sini untuk mentahan foto yang pertama ini otomatis dia akan memanjang ya durasinya ketika dikasih efek. Jadi di sini kalian pendekkan lagi untuk mentahan foto yang pertama ini, kalian pendekkan ke bagian akhir kunci animasi di bagian sini ya. Kalian pendekkan, paskan ke bagian ujung kunci animasi sini atau tanda bit sebelah sini. Nah, seperti ini, kalian pendekkan menjadi 2,2 detik ya. Jika sudah, kalian klik mentahan foto yang kedua. Lalu kalian kasih lagi efek gaya. Lalu pilih yang foto slinky. Nah, jika sudah dikasih efeknya, kalian centang lagi. Lalu untuk mentahan foto yang kedua ini, kalian pendekkan lagi ya durasinya menjadi 2,3 detik atau kalian paskan ke bagian ujung kunci animasi sini. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk mentahan foto yang ketiga juga sama ya, kalian klik kemudian kasih efek gaya, lalu pilih yang foto slinky. Jika sudah, kalian centang lagi. Lalu kalian pendekkan lagi ya durasinya, paskan ke bagian ujung kunci animasi sebelah sini. Nah, sebelah sini. Jika sudah, maka otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Nah, di sini langkah selanjutnya kalian klik bagian playhead sini ya. Playhead sini kalian klik aja, lalu pilih efek yang ke bagian kamera, kemudian pilih efek yang namanya ini, yang perbedaan warna berlawanan arah ya, yang jarum jam ini, yang bagian dua sini. Jika sudah, untuk durasinya kalian atur menjadi 1 detik. Jika sudah, kalian pilih terapkan ke semua. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih efek ya. Kalian geser ke bagian tanda bit kedua. Di sini kan tanda bit pertama. Nah, kalian geser ke bagian tanda bit kedua sini. Lalu kalian kasih efek. Kemudian pilih efek video. Lalu pilih efek yang ke bagian dasar. Kemudian pilih efek yang namanya cermin. Nah, jika sudah kalian centang.
Lalu di sini untuk efek cerminnya kalian pendekkan ya durasinya sampai ke bagian tanda bit selanjutnya saja. Nah seperti ini. Jika sudah tinggal kalian salin efek cerminnya. Nah untuk efek yang barusan kalian salin ini kalian pindahkan ya ke bagian sebelah kanan. Kalian lewatkan satu tanda bit seperti ini. Nah seperti ini, jika sudah untuk durasinya kalian sesuaikan ya sampai di bagian tanda bit berikutnya saja. Nah jika sudah kalian salin lagi. Lalu kalian lewatkan satu tanda bit lagi. Pokoknya kalian lakukan aja ya sampai di bagian tanda bit terakhir. Nah oke, jika efek cermin sudah kalian tambahkan, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik ke-6 ya. Kalian geser ke bagian detik ke-6. Nah di sini di bagian detik ke-6 ya, kalian perlebar dulu mentahan videonya seperti ini sampai di detikannya itu muncul seperti 25f dan 20f seperti ini ya. Nah seperti ini. Jika sudah di sini di bagian detik ke-6, kalian geser ke bagian titik sebelah kiri ya di bagian detik ke-6. Nah di sini kalian kasih aja efek video, kemudian pilih efek yang ke bagian sedang tren, lalu pilih efek yang namanya gulungan film. Nah jika sudah kalian centang, lalu di sini untuk efek gulungan filmnya kalian panjangkan durasinya ya sampai ke bagian tanda bit pertama. Nah seperti ini. Jika sudah kalian klik sesuaikan. Lalu kalian atur aja untuk filter menjadi 0 dan kecepatan menjadi 10. Nah jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal mentahan fotonya. Kalian kasih lagi efek video. Kemudian pilih yang ke bagian dasar. Nah untuk efeknya kalian pilih yang halo blur. Nah jika sudah kalian centang lagi. Lalu kalian geser ke bagian awal lagi, kemudian kasih efek video lagi. Lalu pilih efek video yang ke bagian distortion. Kemudian pilih efek yang namanya ritme layar. Nah, jika sudah kalian centang. Kemudian di sini untuk efek ritme layarnya kalian panjangkan ya sampai ke bagian akhir durasi video. Nah, jika sudah kalian pilih sesuaikan. Lalu kalian atur aja kecepatan menjadi 0, intensitas menjadi 0, dan ukuran menjadi 0. Jika sudah kalian centang. Lalu di sini langkah terakhir kalian geser ke bagian awal lagi. Kemudian kalian geser menunya dan pilih yang sesuaikan. Nah di sini kalian atur aja untuk kecerahan menjadi -5 dan kontras menjadi 10. Kemudian pertajam menjadi 100. Dan vignette menjadi 10. Nah jika sudah kalian centang. Nah kemudian untuk efek sesuaikan ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya.